9 momen Iris Bella gelar pesta ulang tahun kedua anaknya, perayaannya bak pasar malam. Sebagai ibu tunggal, Iris Bella kini berperan ganda dalam membesarkan kedua anaknya setelah bercerai dari Amar Zoni pada awal 2024. Meski disibukkan dengan syuting sinetron, wanita berusia 28 tahun ini tetap meluangkan waktu kedua buah hatinya. Baru-baru ini, sang aktris menggelar pesta ulang tahun meriah untuk Ai Rumi dan Amala. Seperti diketahui, Ai Rumi lahir pada September 2020, sementara adiknya, Amala, lahir 2 tahun kemudian pada bulan Agustus. Mengingat jadwal syuting yang padat, Iris memilih untuk merayakan ulang tahun kedua anaknya secara bersamaan. Dengan tema karnaval yang penuh warna, perayaan ini sukses memikat perhatian banyak orang. Terutama karena konsepnya yang mirip dengan suasana pasar malam. Berikut lebih lengkapnya momen Iris Bella gelar pesta ulang tahun kedua anaknya, dirangkum Brilio.net dari Instagram Iris Bella. Iris Bella memilih Scientia Square Park di Tangerang sebagai lokasi pesta ulang tahun anak-anaknya, menghadirkan suasana terbuka yang cocok dengan tema karnaval. Mengusung konsep karnaval atau pasar malam, pesta tersebut dipenuhi dengan dekorasi ceria, badut raksasa, dan berbagai arena permainan anak yang membuat suasana semakin hidup. Tanpa kehadiran Amar Zoni, Iris memutuskan untuk merayakan ulang tahun kedua anaknya, Air dan Amala, secara bersamaan. Hal ini dilakukan mengingat padatnya jadwal syuting sinetron. Pada perayaan tersebut, Ai Rumi merayakan ulang tahunnya yang keempat, sementara adiknya, Amala, merayakan ulang tahunnya yang kedua. Iris Bella tampil mempesona dengan outfit merah cerah, penampilannya yang awet muda mendapat banyak pujian dari para tamu dan netizen. Tak hanya keluarga dan teman dekat, acara ini juga dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah selebriti seperti Inara Rusli, Aurel Hermansyah, Sarwendah, Asmirandah, hingga Jessica Iskandar. Titi Kamal datang dengan kostum berwarna merah, senada dengan Iris Bella. Istri Christian Sugiono ini mendoakan agar Air Amala jadi anak yang salih dan salihah serta bahagia bersama keluarga. Meskipun diadakan di luar ruangan dan dengan konsep besar, pesta ulang tahun ini berhasil diorganisir dengan sangat baik, membuat suasana semakin menyenangkan bagi semua yang hadir. Potret kebahagiaan Iris Bella dalam merawat kedua anaknya sebagai ibu tunggal tak luput dari perhatian netizen. Banyak yang memuji kekuatan dan dedikasinya dalam membahagiakan Air dan Amala di tengah kesibukan sebagai aktris.